Bagi keluarga besar Ansor Batsar Rijalu Ansor wajib untuk melaksanakan amalia yang diberikan oleh para kiai Nahdlatul Ulama. Salah satunya adalah tahlil. Batsar Ansor dan keluarga besar Ansor tidak boleh melaksanakan amalia akidah Islam yang selain Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih memiliki cita-cita besar, maka pantas bagi kita untuk disebut sebagai pemuda. Cita-cita besar apa yang kita miliki, sahabat-sahabat sekalian? Cita-cita besar yang kita miliki adalah bagaimana nanti kita dan anak-anak cucu kita nanti mewarisi negeri yang didirikan oleh para kiai ini, Indonesia ini yang sejahtera, Indonesia yang damai, Indonesia yang bahagia. Itu cita-cita besar kita semua. Kita pengen berkomitmen kembali kepada negara kita. Jadi, ini sebenarnya kita sudah bikin konversi pers kita, materi konversi pers kita untuk hari ini. Mungkin teman-teman bakal nanti kita perhatikan saja. Tapi kita berkumpul ini untuk menyatukan tekad kita. Saya kira Banser tidak berpolitik. Banser secara institusi tidak berpolitik. Tapi bahwa kita memiliki sikap politik, ya. Nanti kita bagikan ini. Sikap politik kita ini saya baca saja. Berkaitan dengan maraknya hoax, fitnah dan ujaran kebencian yang mewarnai kontestasi politik dalam beberapa bulan terakhir, khususnya di media sosial, serta adanya isu akan terjadi kerusuhan dan intimidasi dari kelompok tertentu pada pemilu 2019 ini. AKP Nantusat Gerakan Muda Ansor menyatakan sikap sebagai berikut. Satu, GP Ansor memandang fenomena maraknya hoax, fitnah dan ujaran kebencian telah mengakibatkan masyarakat terbelah dan mulai timbul rasa saling tidak percaya di tengah masyarakat. Jika demikian dibiarkan, maka akan merusak tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kedua, GP Ansor mengajak masyarakat Indonesia memerangi hoax, fitnah dan ujaran kebencian dan menciptakan kesejukan di sisa
24 hari menjelang pemungutan suara pemilu 2019. Ketiga, GP Ansor minta masyarakat tidak mempercayai isu akan adanya kerusuhan menjelang saat dan pasca pemilu 2019 dan tidak perlu khawatir akan adanya intimidasi dari kelompok tertentu. Keempat, GP Ansor mendorong sekaligus percaya Polri dibantu TNI bertindak profesional dalam menjamin stabilitas politik dan keamanan pemilu 2019. Oleh karena itu, masyarakat diimbau tidak perlu ragu menggunakan hak pilih mereka pada 17 April 2019 mendatang.